not a game, it's a rage thing. Hai guys, balik lagi sama aku Soktavia. So, di video kali ini aku bakal hawa lagi. Nah, jadi langsung aja ke videonya. Nah, di haul kali ini, jadi aku tuh udah beli tote bag gitu. Yang ini tuh tote bagnya tuh benar-benar kayak rekomen banget gitu. Ini tuh lucu banget, sumpah, ya ampun guys. Ini jadi dia ini tuh tote bagnya, dia tuh kayak packagingnya di kayak kardusin gitu, dan kardusnya tuh super duper lucu banget, gila parah. Nah, sekarang kita bakal langsung buka aja. Ini tuh di sini dia tuh kayak ada tulisan-tulisannya gitu, lucu banget. Kayak gini, estetik banget, lucu banget, parah. Terus isinya juga kayak gini, dan ini tuh ada tanda kayak terima kasih gitu, tulisan terima kasih gitu. Ya gitu. Terus ini tuh dari merek Levaya ya, by the way. Nah, terus kayak di belakangnya ada gambar-gambar gitu, lucu banget. Gila, lucu banget. Ini jelas gak sih guys? Nah, terus sekarang kita bakal langsung buka si tasnya. Nah, di sini tuh ada barcode-nya gitu loh guys. Tuh, kayak gini nih barcode si tokonya deh kayaknya. Terus juga ini tuh ada vouchernya gitu, diskon juga 20%. Jadi ini tuh benar-benar kayak worth it sih menurut aku ya, dengan harga 170 deh kalau nggak salah. Nanti di sini aku bakal cantumin harganya. Sini kita buka. Dan ini tuh ada apa ya? Ini tuh disebutnya. Pokoknya ada yang kayak gininya, dan ini tuh tulisannya kayak thank you gitu. Ada tips perawatannya juga. Tips perawatannya, terus juga di belakangnya ada diskon 20% gitu. Nah, ini tuh si tasnya tuh di sini ada logonya gitu nih. Logo Levaya-nya gitu. Tulisan L, terus di sini tuh ada saku-sakunya gitu. Kalau dilihat-lihat sih ini si jahitannya rapi gitu ya. Aku seneng banget. Jadi emang harga tuh nggak mengecewakan gitu ya sama produknya, karena ini benar-benar kayak rapi banget juga gitu. Bisa kalian lihat, ini tuh jahitannya rapi banget guys. Terus ini tuh kayak gini bahannya. Nah, terus ini tuh ada sletingnya juga di dalam, cuman sangat disayangkan. Kenapa? Karena sletingnya tuh kayak nggak full gitu loh guys, dari ujung ke ujung. Jadi kayak, nah, masih ada bolong-bolongnya gitu di sininya. Jadi nggak full dari ujung ke ujung gitu loh. But it's okay. Terus, oh, di sini ada sakunya juga, ada sakuan-sakuan gitu. Kayak gini, ini bahannya dalamnya kayak gini, jadi kayaknya tahan air juga sih. Nah, ini untuk ukurannya itu adalah 33x30x15 gitu. Jadi ini lumayan gede, bisa masuk laptop juga, tapi laptop yang kecil ya, bukan yang gede kayak 14 inci gitu. Nah, jadi ini tuh yang aku beli itu warnanya beige gitu. Nah, terus kalau misalnya yang lain itu masih banyak banget gitu warna-warna lainnya. Dan ini tuh bener-bener luas banget gitu. Jadi buku yang kayak gitu-gitu tuh masuk gitu ya. Jadi ini menurut aku rekomen banget. Nah, daripada kalian penasaran nih, sekarang aku bakal langsung coba tasnya. Thank you.
Nah, segitu aja dulu videonya. Thanks for watching. Dan kalau misalnya kalian ada yang mau direkomendasiin gitu, kayak request dong, kayak bikin hawal apa, kalian tinggal komen aja di bawah. Terus buat link pembeliannya ada di description. Jadi kalian tinggal cek aja description. Dan segitu aja. Bye.